Alhamdulillah alladhi nawwara basaira awliyaihi bil ma'rifati wal hikmah wa awda'a fi qulubihim ar-ridha bil qada'i wal iradatil azaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibish syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menanam keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun-rukun iman. Khutbah Jumaat pada kali ini akan membicarakan tentang memahami qada dan qadar. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, setiap orang Islam yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya ingin merasai kemanisan iman. Kenapa tidak? Nikmat kemanisan iman ini adalah merupakan anugerah agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di dunia ini. Nikmat ini hanya akan dirasa jika seorang Muslim itu teguh beriman dengan segala rukun-rukun iman yang enam, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman pada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Namun, fokus khutbah pada hari ini tertumpu pada beriman kepada qada dan qadar. Qada merupakan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah ditetapkan. Manakala qadar bermaksud ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Beriman dengan qada dan qadar bererti menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang redha. Berkaitan dengan rukun iman yang keenam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, "Likulli shay'in haqiqatun wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu." Yang bermaksud, setiap sesuatu pasti ada hakikatnya. Tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat keimanan sehinggalah dia mengetahui bahawa sesungguhnya apa yang ditimpanya tidak akan dapat dieloknya, dan apa yang tidak mengenainya pasti tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Ahmad. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan harian, setiap saat kita tidak akan terlepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berlaku adalah dengan ketentuan dan ketetapan yang Maha berkuasa dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Yang bermaksud, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Namun beriman dengan qada dan qadar tidaklah menafikan usaha dan balasan di atas setiap perbuatan hamba. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahawa perbuatan hamba yang ikhtiariyah, yakni yang berlaku dengan pilihan dan usaha mereka, adalah tertakluk di bawah hukum-hukum syarak. Jika dia melakukan sesuatu perbuatan amal saleh dengan penuh keikhlasan, maka dia akan dibalas dengan pahala,
dan manakala jika dia melakukan perbuatan maksiat, maka dia layak untuk mendapat hukuman dan azab jika dia tidak bertaubat atau tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, dalam memahami hakikat usaha ini, terdapat satu golongan yang terpesong daripada jalan kebenaran, di mana sebahagian daripada mereka ini menafikan usaha dan hamba, dan mereka mengatakan hamba tidak ada daya upaya langsung, seperti mana daun yang ditiup angin. Golongan ini akhirnya meninggalkan beramal dengan hujah segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak perlu berpenat lelah beramal dan meninggalkan maksiat. Maka akidah sebegini dikenali dalam sejarah Islam sebagai akidah golongan Jabariyah. Alangkah jahat dan zalimnya mereka meletakkan alasan dan kesilapan ke atas Tuhan, berselindung dengan kemalasan mereka di sebalik hujah qada dan qadar. Manusia yang waras sudah pasti dapat merasakan perbezaan antara perbuatan yang di luar kawalan seperti degupan jantung dan aliran darah dengan perbuatan yang diusahakan seperti makan dan minum. Makanan tidak akan datang sendiri begitu sahaja. Seseorang perlu menyediakan makanan, menghidangkan makanan dan memasukkan ke dalam mulut, mengunyah serta menelannya. Maka semua perbuatan ini berlaku secara sedar dengan kehendak dan usaha seseorang. Berdasarkan usaha inilah seseorang itu diberi pahala dan dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah sekalian, seorang muslim yang memahami dan menghayati akidah yang sebenar-benarnya akan menjadi individu yang positif dan proaktif dalam kehidupan. Dia tidak akan menyalahkan Tuhan jika ditimpa sesuatu musibah. Bahkan dia akan beradab dan menyandarkan musibah itu kepada dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kedaifan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Yang bermaksud, dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Seorang mukmin yang hakiki akan berusaha untuk meningkatkan amal soleh dan memberi manfaat kepada orang lain dengan semampu yang mungkin. Inilah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tatkala para sahabatnya bertanya berkenaan dengan qada dan qadar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah amma man kana min ahli as-sa'adah fayuyassaru li'amali ahli as-sa'adah wa amma man kana min ahli as-syaqa' fayuyassaru li'amali ahli as-syaqawah. Yang bermaksud, beramallah kamu, kerana setiap seorang dimudahkan untuk beramal mengikut apa yang ditentukan. Mereka yang ditentukan mendapat kebaikan, yakni mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan ahli syurga, dan mereka yang ditentukan celaka, yakni ahli neraka, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan seperti ahli neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana setiap orang tidak mengetahui dirinya tergolong daripada ahli syurga ataupun ahli neraka, maka tidak boleh dia mendakwa dia tidak perlu lagi beramal. Bahkan sepatutnya dia perlu meningkatkan amalan, kerana amalan itulah yang akan menentukan tempatnya nanti di akhirat. Kita perlu beramal dengan amalan ahli syurga dengan harapan
mendapat kebahagiaan di syurga seperti mana yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat sekalian, sebagai mengakhiri khutbah Jumaat pada minggu ini, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian menghayati erti beriman dengan qada dan qadar melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, hendaklah redha dan menerima sepenuh hati segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriktikad bahawa setiap hamba yang mukallaf mempunyai usaha dan kehendak yang menjadi asas bagi balasan baik dan juga balasan buruk. Yang ketiga, tidak berhujah dengan qada dan qadar sebagai alasan untuk melakukan maksiat ataupun meninggalkan amal. Yang keempat, berusaha dan beramal untuk meningkatkan diri dan mengejar kejayaan hidup dunia dan akhirat. Dan yang kelima, menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyandarkan perbuatan keji dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyandarkan kepada kelemahan diri sendiri. Seterusnya, untuk memahami dan menjawab kemusykilan yang ada di dalam diri, kita perlu menghadirkan kelas-kelas pengajian akidah yang diajar oleh guru-guru yang mahir. Jangan kita mengambil remeh terhadap isu akidah kerana bahayanya amat besar sekali. Semoga sedikit perkongsian pada khutbah kali ini dapat memberi manfaat kepada kita dan juga kepada ahli keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang bermaksud, adapun orang yang memberikan apa-apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, yakni mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara-perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni mendapat syurga Allah. Sebaliknya, orang yang bakhil, yakni bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahan, serta ia mendustakan perkara-perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Surah Al-Lail ayat 10, ayat 5 sehingga ayat 10. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
Kerana hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan mencapai kejayaan di hari akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, marilah pada hari yang penuh keberkatan ini kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid waridallahumma 'anil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyyati as-sahabati wal qarabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نور زاهرة سلطنه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.